kami jelaskan di sini bahwa kelompok yang pelaku pembacokan ini tergabung dalam geng motor Poyok 09JR yang berkedudukan di Sawah Besar, dan korban adalah warga ataupun kelompok geng Kim di Gambir, Bito Air 2. Saling menantang, akhirnya dari geng Poyok tersebut menyerang ke Gambir. Posisi korban adalah waktu itu tertinggal oleh kawan-kawannya, hingga salah satu tersangka turun dari motor dan langsung membacok. Oke, kami jelaskan di sini bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Juni hari Sabtu 2022 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat.